Densus 88 adalah suatu organisasi di bawah Polri yang tujuannya adalah melakukan kegiatan pencegahan, melakukan penegakan hukum tindak pidana terorisme. Ya. Dan kita sudah lihat ya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Densus 88 sejak berdirinya Densus sudah melakukan upaya-upaya yang banyak ya. Dan upaya-upaya tersebut juga tidak hanya melakukan upaya penegakan hukum, tapi upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus 88 seperti yang kita sampaikan kemarin, di mana upaya deradikalisasi yang dilakukan di Lapas Gunung Sindur, di mana beberapa napiter yang sedang menjalani pidananya melakukan sumpah setia kepada NKRI. Ini menunjukkan bahwa upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus 88 itu berhasil ya. Dan juga setelah dia melakukan sumpah setia kepada NKRI, salah satu napiter yang atas nama IM menyebutkan bahwa ia telah masih menyimpan ya, menyimpan 35 kg bubuk TATP yang mana telah kita sampaikan kemarin. Terkait dengan apa yang disampaikan, kita prinsipnya Polri dalam hal ini Densus 88 terus melakukan bekerja ya, terus melakukan tupoksinya untuk melakukan pemberantasan terorisme. Jadi kita tidak bergeming apa yang disampaikan, kita tetap bekerja demi menyelamatkan bangsa ini dari aksi-aksi terorisme di Indonesia. Pak, penegasan aja, berarti Polri memastikan tidak akan membubarkan Densus sesuai dengan usul penyusun gitu Pak ya? Ya, prinsipnya kita tetap bekerja ya. Kita tidak mendengar hal-hal seperti tersebut ya. Kita tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka pencegahan dan penegakan terorisme di Indonesia.